Innalillahi wa innalillahi rojiun. Nah, cara apa iki? Oh, nabrak iki. Goleng. Goleng-goleng ngantri samene kae, masyaallah. Ibu Sasa berangkat jualan. Semoga-moga ora ana korban jiwa kuwi mau. Ketoke goleng pemirsa ngantuk. Mas pemirsa Bu Sasa men jualan. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ngene iki, wis aja bulan. Sampai jumpa. Terima kasih. Halo pemirsa. Seperti biasa iki wis teko Kali Putat. Tuh ambil mbakku. Mbak Arsa. Iki ngemil kedondong. Ganjal weteng. Biasane mangan pemirsa iki mbak wis masak. Masak apa? Terus kelan opo no? Nyanyur lompong, lumbu. Lumbu iku keladi. Weh, bahasa Indonesia ini keladi. Tapi bahasa sawarek. Biasanya ya mangan pemirsa. Nang kene. Jadi gak usah khawatir akan kelaparan. Suarane Bu Esasa kok sinden pemirsa kok bar nyanyi ngono kalau. Halo suarane serak. Mergo watuk. Suaranya tergadaikan. Mangan kedondong. Ya, selalu tertawa dimanapun berada. Suaranya ngeri. Atau malu-maluin ya. Seperti biasa pemirsa ya, kengko mulai dalane yang ngono kuwi ndoklak-ndoklak. Malah ngeri dalane nek karo dalane. Dalane meletre-meletre ngeri. Merdeka koyo liyane. Ya guys, proses pembangunan sithik-sithik kok. Sabar. Ayo pemirsa ya. Sedang ini alhamdulillah. Sampun saiki. Wis tarik sithik. Arek kepala tok. Sithik alhamdulillah disyukuri kena nggo jajane bocah ya kena dienggo apa ae pemirsa. Kena nggo tuku obate Pak Sasa. Saiki ora berobat pemirsa, ngombe susu. Tak tukokne susu Etawa. Tak tukokne Etawa yo, ndek nginane kok online. Piro? 90 ongkire 13.000 teko cepu. 100.000. Kuwi sak kerdus muk piro ya? 200 mili pemirsa, 200 gram iki lho, 200 gram cilik iki cilik. Mbok santai, telung dino paling. Telung dino. Ya enak mam, dah mam. Kanggo telung dino sentek pemirsa, terus iki wayahe tukune tapi urung tak tumbasno. Ketok iki ning Mbak Romo enek tulisan susu Etawa, meh ndelok rono engko. Susu Etawa iki susu kambing. Susu kambing, tapi sing kambing Etawa. Duduk domba nu, duduk ora domba nu, beda. Jadi ndek bengi iki, ndek bengi wis ning Mbak Romo pemirsa. Terus mana met? Ya bengi tutup, tapi mungkin yang kawan ini ngecek. Kalau nek tarah cocok susune kaya Etawa sing ning online kuwi kanggo kesehatan kok tuku nek gak yo gak. Soale sing ning apotek iki gak gelem deh. Ning apotek iki Etawa tapi kaya wis ngono ki lah, ora ono iki piye pemirsa? Wis oplosan, wis dicampur rasa vanila, rasa apa? Rasa stroberi. Pokoknya wis dalam pemulihan. Iki malah ngewangi nih sawah piring. Wayahe panen nih. Nguripno diesel pemirsa. Nang sawah. Nek Bu Sasa urung kober ngeblok nih sawah pemirsa, tapi dek iki wis mulai panen mertua. Wis ngusungi, Bapak Sasa sing ngusung nganggo motor, cuma sing ngunggahno nang dhuwur motor Bu Sasa karo bapak mertua. Gabae wis nang emperan omah. Engko dilanjut teko omah pemirsa ya, soalnya durasine iki mang ya gung panjang. Engko dilanjut teko omah. Soale nek nang dalan ngene iki dalane mletre-mletre kaya mau. Wis ngeri ya. Pokoke ya. Bersyukur dalam hidup. Terima kasih banyak engko tadarin Bu Sasa. Lanjutane iki engko teko omah merah ya.
Nah, tak sambung terus ini kayak aktivitas sim. Terus pamit mulai. Wis awan. Suarane serak batuk. Hebat. Makanya jarang ngeplok karena batuk ya pemirsa. Ya siapa pemirsa ya? Dadah. Sampai jumpa neng omah merah nggo. Oke. Ring. Halo pemirsa. Alhamdulillah iki wis lego. Teko dalan sing rada apik pemirsa. Monggo, Mbak. Beginilah iki nek mulai duwe sasai nganu pemirsa kacamatane dinggo soalnya kan pewadang pemirsa ya nek kacamatanan ngene iki ngerti dalane padang banget tapi nek pas isek keliling ngono iki duwe sasa iki ora kacamatanan pemirsa soalnya kadang iki ya wis menupi lah sungkan ya isin kok kacamatanan cuma nek wis bariter ngene iki tanggung perjalanan pulang. Oke pemirsa, yuk kita pulang. Alhamdulillahirabbil alamin. Teko mana? Oh pemirsa ya, dene sawah iki panen. Iki gabah sak teles ning jowo. Lawange tutupan. Dik salsa anu pemirsa. Paling melok ning sawah. Yes, demi keamanan bersama pemirsa. Kali cah cilik berkeliaran kita pengen paling dijak nih sama. Assalamualaikum. Mama pemirsa ya, ibu Sasa nek neng di rumah yo kacone langsung copot pemirsa. Kadang yo gak kacamatanan ya. Yes. Ngering kesi kuwi langsung bercerita ya pemirsa ya. Ceritane kene pemirsa ya tak totone sik nganggo tripod. Nah, sudah. Tunggu, pemirsa ya. So. Yes. Tapi soalnya cangklokannya ini jeru. Nah, ini langsung. Mereview receh Ibu Esasa, pemirsa. Dapat untung berapakah? Receh pemirsa 2000 tak kasih tahu pemirsa ya hasil jualan kio ya alhamdulillah nih pemirsa ya terus ini ki di twitter tok nih pemirsa ya. Surat pembayaran BP saya neng jero tas tanggal paling lambat tanggal 10 pemirsa yo bayar BP ki wingi wis bayar mundak 2000 dadi 222 BP ini tiap bulan ya ki ada kacamata nih pemirsa dadi nek ning dalan nek pas berangkat kan ora tanggune nek pas balik ini ya pemirsa ya beginilah soalnya ada yang komen Bu Esasa nek idir nganggo kacamata nek jualan pakai kacamata soalnya kak mata itu aset yang paling berharga ya bener pemirsa cuma Bu Esasa kiki kadang ki idir kadang sungkan kan nek sing wong oga ngerti ya pemirsa nek wong sing gak ngerti dikirone kan pamer dikirone gak min utawa silinder ya pemirsa ya iki kan silinder tak copot dulu ya pemirsa. Ya dadi ne Bu Sasa ki sungkan jagani ngono kuwi ya nek wong ngerti soalnya kan kacane ngene pikirane mungkin mainan kadang ono sing we gaya nganggo kacamata padahal ya tarah membutuhkan pemirsa. Yes namanya juga orang ya pemirsa ya kita enggak bisa me ya ora iso gawe wong ku positif terus ning awake dhewe mesti ono negatif ya pemirsa. Jadi ya kini joko-joko aja soalnya kini butuh hidir kadang hidir ini bakal kalau gaya langsung kan ya soalnya biasanya tarah gak kocok mau tuan ini pas posisi perjalanan mulai butuh ada rumah yang kita tangguh kadang yura dinggo pemirsa kadang nenek di rumah ngeluh kocok mau tuanan terus ngeluh ya sebelum saya mari kita review ya. Sudah
habis ya. Enak kertas ya, iki kertas saka kerjaan. Dadi ning gubon nggawa pira-pira kan Bu Sasa gak kulaan ya pemirsa. Nggawa kok ngene bose. Pirang kilo kok setoran. Dadi ne Bu Sasa ki dodol iki enggak pakai modal pemirsa. Dadi ne ngedolno engko ambil keuntungan ngene saya. Keuntungan sedikit-sedikit lah. Yang penting untuk badi ini pemirsa iki setorane. Jadi kali ini setorane yo ora akeh banget kok pemirsa, paling 200. Kadang nek pas ana pesenan akeh ngono ku yo 250 ngono ki pemirsa. Nek iki mau nggawa ati sak tok pemirsa, biasane Bu Sasa nggawa ati iki 100 biji, ngono iki mang nggawa 50 biji tok. Jadi setorane mung 180. Mari kita hitung. Ya, mari kita hitung setorannya 180. Ini ki kadang wes kalong dinggo numbasno jajan Sasa, kadang yo ora. Kadang ketemu anak lanang ngekei, tapi dek wingi wes bareng ngekei pemirsa. Dadine ora di iki mang ora ninggali. Ya 180 ya. Ya iki 180 iki kanggo setoran. Dadi ini keuntungane. Siji, loro, telu, papat, lima, enam. Iku kan kadang kepotong pemirsa, kepotong gawa receh ke omah. Engko tak itung yo Sasa. Lek mau gawa receh ke omah piro ngono ya pemirsa. Pokoke sithik-sithik pemirsa ngene iki kadang yo ana sing kurang, sing urung bayar. Nganu yo sesuk yo, iki nggih mboten apa. Pemirsa yo jenenge bakul iki ngono pemirsa, nenek. Anu tapi alhamdulillah yo pelanggane penak-penak pemirsa, sampun masa iki ora bayar niku sok nek pas duwe Sasa idir iki langsung dibayar. Pokoke wis padha penake niku pemirsa yo, sing penting aja sampe numpuk-numpuk, soalnya duwe Sasa nek numpuk-numpuk kan yo apa ngijoli bose. Sing penting setoran iki penuh dulu, terpenuhi baru dihitung hasilnya. Soalnya gimana karena hasilnya ambek iki isih kotor pemirsa, uang dari rumah juga. Ji loro telu empat lima enam iki 6.500 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 iki 10.000 ya. Paling enggak ini iki kadang untuk 35-40 dia pemirsa yo. Ji loro 10-20 yo gimana aku nggak boleh caya ambil ini gini cek 100 gue 100 cek ini gini 100 sih mau 100 terus ambil gue 100 lah weh kan gak salah pemirsa bisa sama aku koma jadi nih 20-30 ya untuk 35-38 40 ambil uang sing kurang mau nek sero sing kurang mau nek dihitung pemirsa yo ya untuk 40-an alhamdulillahirrahmanirrahim kita syukuri pemirsa ya terkadang nek gawane akeh mungkin nyampe untuk 60 untuk 80 ribu sekali jualan ini terus pokoknya syukuri ya pemirsa ya inilah kalau biasa soalnya kotor pemirsa enggak bilang ini bersih berarti semua enggak. Yes, pokoknya terima kasih yang kuterin Bu Sasa, pokoknya jelali selalu nonton channel Bu Sasa hari-hari ini keluarga Sasa pemirsa ya. Pokoknya yang perjalanan ini kudu hati-hati kalau yang mau pas lagi berangkat mau anak truk nyungsep mau ya pemirsa ya ke selokan, soalnya selokan ini kan di dhuwur ke iku dalan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog-vlog berikutnya pemirsa. Mungkin vlognya kali ini nggo nek Bu Sasa bermandi langsung ke sawah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek mau nek kontennya urung assalamualaikum mungkin ya pemirsa ya mengharap dimaklumi. Dadah.